Kita akan masuk firman judulnya dalam relation series kekuatan firman Harusnya hari ini masih seri tentang uang Pak Ryan sama Feren e, Tentang uang tetapi hari ini Tuhan minta untuk menceritakan tentang firman Berkaitan dengan apa yang terjadi dengan saya minggu lalu Lalu minggu depan kita sambung lagi tentang uang Relation series kekuatan firman Roma 10 ayat 17 Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Jadi iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus Betapa pentingnya kita mendengarkan firman Pendeta Billy Lantang berkata Kita tidak dapat hidup tanpa Allah Dan dengan firmannya seluruh bumi dan manusia ini diciptakannya jadi, Firman merupakan salah satu sumber hidup. Hanya iblis membuat kita merasa kita tidak perlu Firman. Yang kita perlu hanya hidup dan uang, tetapi Firman, saya berkata, itu sangat penting. Mari kita lihat slide selanjutnya. Kenapa kita perlu mencari Firman? Kenapa kita perlu mendengar Firman? Kita perlu mencari Firman, karena pertama, ini yang saya alami minggu lalu, yang pertama gelap. Tiba-tiba semua menjadi gelap. Pada waktu gelap, darkness. Waktu gelap itu terjadi, maka Anda bingung. Anda mata Anda mencari di mana ada sumber cahaya. Dan sumber cahaya itu adalah firman. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 105. Kita baca 1 2 3. Firmanmu itu pelita bagi Ayo saudara baca dengan keras 1, 2, 3. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi pada waktu firman itu kita dengarkan, maka dalam kegelapan itu kita bisa berjalan satu langkah demi satu langkah. Ada terang kecil yang menuntun langkah kita. Anda pernah ada dalam kegelapan? Dalam kegelapan itu tahu nggak? Ini perbandingannya lu mau maju salah, mau mundur salah, betul nggak? pernah nggak ada dalam situ. atau cuma saya ya? saudara semua dalam terang terus pasti ya. lu mau maju salah, mau mundur salah, mau ke kiri salah, ke kanan salah. ada yang punya bos kayak gitu, saudara ngapain aja salah? nih, maju salah, mundur salah. saudara duduk juga salah karena gelap. pernah seperti itu? Oh ya Pak, itu buat saya keuangan Pak. Betul. Dalam kegelapan, dalam bidang keuangan juga salah. Seperti itu, Anda mau maju salah, takut uang habis. Mundur dibilang males. Bingung. Gelap. Nah waktu itu. Waktu-waktu seperti itu. Cari firman. Amin. Amin Bapak Ibu. Slide berikutnya, kenapa kita mencari firman? Karena takut. Kita cari firman karena kita takut. Aduh, nanti. Bagaimana ya? Waktu saya ada di rumah sakit, uh, minggu lalu, saudara tahu waktu di rumah sakit, di ranjang rumah sakit itu pernah saudara di ranjang rumah sakit itu saudara didorong dorong sama suster gitu tapi saudara sadar gitu itu itu hasrat ya Chinese food angke hilang semua pak Ryan angke itu Fernando apa roti nando semua hilang semua roti nando coklat roti nando apa roti keju itu hilang semua terus waktu didorong masuk terus tuh alat alat begitu banyak Terus dia bilang, Pak, Bapak akan dibius. Siapa di sini yang berani dibius? Ayo. Ayo, siapa berani? Saya bius ya. Aku bilang, Pak, kalau saya nggak bisa bangun gimana? takut loh, saudara. Nah, waktu takut. Apa firman Tuhan? Kita baca Yesaya 41 ayat 10. 1, 2, 3. Saudara baca ya, 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Meskipun saudara takut, tetapi firman itu tetap mengetuk di pintu hati saudara. Waktu saudara tutup pintu karena takut. Have you ever closed your door because of the fear I did? Saya takut semua. Tetapi di pintu hati saya ada yang ketok. But jangan takut. I'm with you. Firman itu seperti itu. Karena itu disebut gadamu dan tongkatmu. Karena gada itu Waktu jalan bersama gembala itu gadanya dan tongkatnya itu menyertai domba itu bunyinya. Terus seperti jantung saudara dia terus. Ada satu titik-titik kecil firman yang terus di sebelah saudara. Itu kalau saudara takut. Tapi kalau saudara berani dalam hidup ini. Gak usah cari firman. Gak usah. Berani kan? Ini firman buat yang takut. Dan saya takut. It's me. Bahasa Inggrisnya dalam the message ditulis lebih bagus lagi. Benget, ya, baca. Don't panic. I'm with you. There's no need to fear. For I'm your God. I'll give you strength. I will. I will help you. I'll hold you steady. Woo. I'll hold you steady. Kalau kamu mau miring, firman itu bisa jaga supaya kamu tetap berdiri. Keep a firm grip on you. Dipegang bahunya supaya saudara tetap firm. Kita berikan tepuk tangan buat firman Tuhan. Kita lihat lagi selanjutnya, kita mencari firman karena apa? Posisi tidak berdaya. Waktu Anda dalam posisi tidak berdaya, baca Yesaya 40 ayat 29. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi buat Anda yang berkata, Pak kita sudah tidak punya daya, suami saya nggak berubah, keadaan tidak berubah, carilah firman. Cari Firman. Oke, okay, slide selanjutnya, loh, slide selanjutnya kok kayak gini. Ini saya cerita ya pada waktu saya masuk ke rumah sakit itu saya dijadwal untuk operasi jantung. Ini tangan saya ini udah ada kateter masuk. Uh, waktu nunggu itu takut sekali, saudara. Uh, semoga saudara nggak ada pengalaman seperti itu. Untungnya saya sudah melewati, jadi saya cerita. Itu takut. Dan setiap malam nunggu dokternya karena ramai sekali, jadi kita harus tunggu beberapa hari. Selama beberapa hari itu saya terus, ini iPad nih. Mana, Om Adrian? Adrian mana? Oh itu belakang nih dikasih Adrian nih iPad nih. Ini iPad ini tiap hari taruh WiFi saya cari denger firman terus. Semuanya loh Feren. Dari Stephen Furtick, Philip Mantova, <laughs> siapa, 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 lagi itu? Lisa Harper, Robert Madu, Robert Robert Morris, semuanya nonstop di kuping ini. Saya terus cari firman, Bahkan saya tidur dengan Firman. Nah, ini saya cerita ya. Uh, satu malam, jam 12 malam. Di rumah sakit itu tiba-tiba setiap hari WiFi-nya harus login ulang. Betul ya. Jadi saya lagi dengar Firman, saya lagi dengar Lisa Harper dia ten bawa tentang the DNA of hope. Sambil tidur saya dengerin terus saya apa yang bisa menguatkan jiwa saya. Tiba-tiba mati, plak mati gitu. Saya coba masuk ke dalam uh, internet login ulang lagi, harus nyalain SMS, SMS pakai nomor di Singapura. Waduh, ribetnya bukan main. Setengah jam dan saya seperti orang panik dan pertama dalam hidupnya saya sakau, pernah sakau Saudara, addicted. I'm addicted saya harus dengar firman. I have to hear it. Saya harus dengar. Saya keluar dari rumah sakit. Heboh. Suster-suster bingung. Ini kenapa nih Bapak ini keluar? Saya bilang, saya perlu wifi. Jam setengah satu malam Pak Bapak tidur. I need wifi. Saya turun ke bawah. Saya bilang, ini rumah sakit mahal. Wifi berapa mahal sih? Saya bayar kalau perlu. Berapapun juga saya bayar. Supaya saya dapat Wifi. Lucu. Saya bilang ini rumah sakit mahal tapi kok nggak ada wifi gitu ya. Dan akhirnya heboh di depan itu apanya, susernya turun ke atas. Akhirnya dia bilang udah pakai wifi. Dan nyala dan saya dengar firman lagi itu saya punya hati tenang lagi. Kenapa sih? Saya cari firman di saat-saat itu. Karena Istri saya nggak bisa temenin karena saya sendirian. Karena peraturan di Singapura belum boleh ditemani waktu malam karena masih covid ya. Kita lihat slide selanjutnya. Karena Anda lonely. Karena Anda kesepian. Jadi Anda yang, dulu siapa pernah tanya sama saya, dia bilang, Pak saya kok berhasil tapi saya merasa saya kesepian ya Pak. Dan saya mengalami itu minggu lalu, saya kesepian. Kalau Anda kesepian, cari firman. Amin. Cari firman. Kenapa nanti saya sebutkan alasannya. Mari kita baca Mazmur 121 ayat 5. 1 2 3 Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Mari kita baca firman slide selanjutnya. Masmur 34 ayat 5 sampai 8. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kalau engkau cari firman, Tuhan melepaskanmu dari segala kegentaranmu. Ayat 6, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ayat 7 Mari saudara baca yuk sama saya, satu, dua, tiga. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat 8, mari baca bersama saya, satu, dua, tiga. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Baca dengan kuat, lalu meluputkan mereka. Waktu saudara baca ini, jiwa saudara tenang gak? Tenang. Mari kita lihat satu slide lagi. Masmur 34 masih sama. Mari baca bersama saya ayat 9, 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya ulangi, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat 10, takutlah akan Tuhan. Hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Siapa yang sini kurang uang? Cari firman juga. Ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan. Mari baca dengan kuat. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dan saya langsung tidur. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Wow, masih ada. Mazmur 34 Ayat 18, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat 19: Baca dengan saya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk. Waktu Anda kesepian, Anda takut, Anda gelap, itu hati sedang remuk. Dan pada saat itu, pada saat itu, pada saat itu, waktu Daniel pernah alami juga ya, pada saat itu, Tuhan itu sedang deket-deketnya dengan Anda. dua eh, 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, lalu ayat selanjutnya, uh, ya. Yeah. Nah ini saya di rumah sakit. Oke, okay, jadi ini bagian saya cerita. Jadi ceritanya adalah waktu saya masuk ke rumah sakit, uh, saya cuma mau check up, di foto area jantung dan dokter bilang waktu difoto area jantung pak ada penyempitan dan Pak harus pasang ring. Saya kaget. Nah, kenapa? Karena saya ada di Singapura. <laughs> Kalau saya ada di Indonesia masih mending Singapura, saudara. Singapura itu bayarnya pakai do, dolar. Do, jawabnya do gitu. Dolar, aduh. <laughs> Bayarnya pakai dolar. Jadi, jadi saya uh, uh, nanti saya cerita deh ya. Pada intinya pada waktu saya masuk mau masuk ke ruang operasi selama beberapa hari itu, saya ingat Mazmur 73 ayat 26 dituliskan gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tapi bahasa Inggrisnya ditulis My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Waktu Anda cari firman, terus dari puluhan jam mendengar firman mencari itu tiba-tiba ayat ini keluar. God is the strength of my heart. Roh Kudus itu seperti berbisik. Ucapkan, "God is the strength of my heart." God is the strength of my heart. Dan saya mulai ucapkan, "God is the strength of my heart." God is the strength of my heart. Terus diucapkan seperti itu. "God is the strength of my heart." Bahkan waktu uh, apa namanya, ranjang saya didorong masuk ke ruang operasi, saya tetap berseru, "God is the strength of my heart." Lalu waktu bius itu dikasih dibuat teler saudara supaya saya nggak terlalu merasa sakit tapi tetap uh, awake ya sadar dan saya masih teriak God is the strength of the gitu God is the nggak bisa ngomong Ngawur-ngawur ngomong karena separuh teler separuh sadar jadi saya bilang dokter God is the strength kayak gitu saudara dan dokter teman-teman saya bilang kalau di Singapura mereka bilang itu cukup komersial, komersial itu artinya semuanya pedagang. Jadi kalau sudah di kateter, kateter tangannya ini dimasukkan untuk dicek, ada benang apa namanya kawat untuk dimasukkan, dokter pasti akan ring. Dan saya terus dalam Ketidaksadaran saya bilang, God is the strength of man. Dan waktu dia buka, dia tiba-tiba tepuk pundak saya. Dia bilang, Pak, semuanya lancar di dalam. Dan saya bilang apa? Saya nunjuk, kurang ngajar lu dokter. Lalu tiba -tiba saya keluar dan saya bilang, God is the strength of my heart. Dan dia dokternya bilang, Pak, itu ada bukti videonya di Bu Intan kalau saudara mau. Dia tuh, Saluran jantungnya Bapak, besar-besar. Dan saya bilang, mungkin sebelumnya kecil, but God is the strength of my heart. Sebuah firman yang buat Anda baca, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah. Tidak keluar, tetapi kalau Anda terus dengar, tiba-tiba ada satu yang keluar. Ucapkan itu. God is the strength of my heart. Orang bilang, oh ini buat jiwa saya. Bukan, ini literally jantung. Jantung, benar-benar. Biological heart. The strength of my heart. Tidak jadi pasang ring. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo kita lanjutkan. Ini yang saya alami selanjutnya yang saya bagi buat saudara. Cuma cepat ya. Firman itu, kekuatan firman. The power of the word. Firman itu tumbuh uniknya. Om Daniel. Firman itu tumbuh dalam gelap. Lihat Lukas 8 ayat 11. Dia bilang begini. Inilah arti perumpamaan itu benih itu ialah firman Allah. Tadi kan saya bilang firman Allah. Jadi Tuhan selalu berkata firman Allah itu seperti benih, a seed. Dan benih itu tumbuh di dalam gelap. Dia tidak tumbuh di saat seperti ini. Pak Riki ini, Pak pemain bass. Dia nggak firman itu kan nggak tumbuh di saat anda menonton saya ini nggak tumbuh loh. Anda pernah taruh benih, Anda kasih lampu, lalu Anda tonton di, di pameran begitu, ya benih tetap satu di situ. Kasih lampu, kasih musik klasik misalnya ya, lalu ada yang nontonin ini adalah benih buah jambu ini adalah benih buah mangga ini benih benih jagung. Dia akan tetap di situ, tetapi dia akan berubah waktu dia dimasukkan tanah. Dalam gelap, terhimpit kanan, kiri, atas, bawah, dia bergerak di situ. Karena itu, disebut Tuhan dekat dengan orang yang remuk dan patah hati. Karena waktu remuk, patah itu ada yang bertumbuh di situ. Itu firman yang sering ditabur ke saudara, baru bergerak di situ. Tetapi kalau yang Anda dengar terus adalah TikTok. Yang kok ngini kok dibanding-banding ke. Waktu dalam gelap yang muncul adalah dibanding-banding ke. Dibanding-banding ke. Mengiang terus dibanding-banding ke. Loh, kok saya udah pindah alam ya. Gitu. <laughs> Jadi saya mau ucapkan kepada saudara. The word Terus in the dark. Justru di saat-saat yang paling berat di situ dia tumbuh. Amin. Yang kedua, firman itu kekal. Ya, lihat slide selanjutnya. Rumput menjadi kering Yesaya 48 bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk Selama-lamanya, dikatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, bahkan uh, uh, Masmur menuliskan bahwa umur manusia itu seperti rumput saja. Yang dia ada hari ini terus besok udah hilang. Tetapi firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Kekal. Itulah kekuatan firman Tuhan kekal. Jadi, karena itu ada child dedication tadi, anak-anak. Karena meskipun ada yang fail. Ada kehidupan yang susah di tengah orang tua. Tetapi firman itu tetap kekal dibawa sama anaknya. Itu loh namanya kekal. Oke, okay. selanjutnya. Eti et, yang ketiga. Firman itu hidup. Orang bilang ini tapi firman itu hidup. Ryan pernah alami waktu di Australia Ryan di mana apa? tokonya nomor berapa saya lupa. 10 10. Tokonya 10 10, dapatnya Yohanes 10 ayat 10. Apakah itu kebetulan? Bukan, itu hidup. Nah, saya mau uh, tulis Yohanes 6 ayat 63 ini tulis begini, roh itu yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, ya berarti firman yang kukatakan kepadamu itu roh dan hidup hidup dia hidup hidup itu apa hidup saya, saya tunjukkan kepada saudara apa itu hidup slide selanjutnya yohanes 1 ayat 1. pada mulanya adalah firman anda mendengar firman dan firman itu bersama sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah lalu firman itu menjadi manusia artinya word become flash. Firman jadi nyata. Firman telah menjadi manusia, diam di antara kita, namanya Tuhan Yesus. Firman jadi daging. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Ini menarik, saudara. Saudara, kita selalu berkata, oh ya firman itu hidup, Yesus hidup. Tetapi firman itu, lihat ya, saudara lihat sebelah kiri ini ada tulisan. Masmur 147 ayat 15 ditulis. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera firmannya apa? berlari. Daud menuliskan. Ya, sebentar. Daud menuliskan dan Yohanes menuliskan Firman itu adalah seperti benih, dia tumbuh, dia jadi besar, tambah lama tambah besar, lalu ditujukan firman itu hidup dan seperti manusia. Disebut dia berlari, pernah saudara dengar firman berlari, saya baru lihat ada ayat, jadi ditujukan bahwa firman itu seperti a person, lihat ya selanjutnya. Yesaya 55 ayat 11 sampai 12. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Lalu ayat 12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan, diantar. Siapa yang nganter? Firman itu, jadi kalau saya pergi sama seseorang diantar firman itu mengawal kita. Dia seperti orang dapat berlari, dia ada di sekitar, di sebelah kita. Dan dia hidup. Nah waktu saya ada di ruangan rumah sakit, yang saya tiap hari dengar adalah Tuhan engkau di mana? Aku, aku tanya terus Tuhan engkau di mana? Yang saya dengar cuma firman, saya dengar firman, dengar firman, dengar firman terus. Dan saya tanya engkau di mana Tuhan? Engkau di mana Tuhan? Dan setelah saya selesai melewati itu semua, dan saya flashback kembali, ternyata waktu firman itu saya dengar terus. Ini saya mau jelaskan, ini agak unik ya. Firman itulah Tuhan sedang berdiri di sebelah kita. But you don't realize it. Dia ada di sana. Firman itu Ya, dia ada sosok yang menemani saya. Kalau saya bilang sosok, saudara pasti kira jin, bukan jin. Sosok itu Tuhan menemani saudara dan diantar dengan damai. Oke, okay. slide selanjutnya ini penutup. Oke, okay. jadi waktu dokter cerita. Kamu harus masuk rawat inap di rumah sakit. Karena ada. Dan saya bilang ini saya di Singapura. Saya punya asuransi. Ya saudara asuransi. Tapi kan Singapura gitu loh. Bahasa Inggris. Dan saya telepon agen asuransi saya. Saya WA. Ini dokter suruh rawat inap. Dia bilang. Hei Pak Albert. Kaget saudara. Apa -apa kaget, ya. Pak Albert. Saya ada di Singapura. Saya datang sekarang juga, dan dia naik bis. Saudara, lihat yang paling bawah itu, dia foto, foto sama saya, dan Bu Intan. Dia urus semua dengan bahasa-bahasa yang saya tidak mengerti, dan saya bisa masuk rawat inap di rumah sakit Singapura, di Mount Elizabeth Hospital, rumah sakit termahal di Singapura. Oke. Okay. Lalu saya masuk ke sebuah kamar, kamar single. Dapatnya kamar single. Saya masuk ke situ, dia bilang ya nanti istri Anda akan pulang karena tidak boleh tidur. Ada penjaga yang tunggu. Setelah saya masuk di kamar single, tiba-tiba datang lagi susternya dan berkata, Pak Albert, and you have to move. This room is already booked. Saya bilang, saya mau dipindah ke mana Pak? Ke kelas bawahkah? Dan suster ini bilang, no sir, anda akan dipindah di upgrade ke penthouse. Dua minggu yang lalu, saya cerita tentang nenek saya sebelahnya, kamar penthouse. Minggu lalu, saya ada di kamar itu, gak bayar. Sekarang, saya tanya lebih tinggi Tuhan, apa uang Tuhan? Kamar penthouse-nya. Masuk ada tempat tidur, ya. Terus tempat tidurnya sebelahnya ada ruang tamu. Toiletnya bisa buka tutup sendiri. Tut tut tut. Jadi kalau saya masuk kebuka sendiri. Tut. Sampai saya kira ada setan, Saudara. Saya lagi cuci tangan dia tutup sendiri. Tut gitu. Dan saya pikir, dan Saudara, ini saya cerita ya. Kalau di ruang VIP rumah sakit itu beda sama ruang biasa. Susternya baik semua. Ngarap apa? Tip. Ngarap tip kan? Tapi saya nggak pegang dolar. Saya bilang God bless you. Dan saya buktikan Tuhan lebih dari tip. No, no, no. Saudara bayangkan saya di dicek tekanan darah setiap setengah jam, betul ya? Terus saya bilang, oh, ini tinggi nih. Ah, oh, bapak pasti takut. Terus saya bilang, nggak lah sus, kayaknya ini alatnya salah nih. Saudara bayangkan karena VIP, alatnya yang diganti, saudara. Dia bawa keluar alatnya, dia bawa alat baru, gede banget. Saya bilang memang orang VIP ini. Sebelah saya ada Pak Menteri, sebelah sana ada konglomerat Singapura, dan saya hamba Tuhan si jantung. <laughs> nah, lalu hari pertama, hari hari pertama harus dicek asam lambung saya pakai pipa masuk ke perut, ngeri sekali tapi saya dibius. Hari pertama cek, dia berkata, "Ada sedikit inflamasi di perut Anda, tapi it's fine." Oke, okay, saya kasih obat. Hari kedua dia cek ginjal saya, dia bilang, "It's okay." Saya kasih obat sedikit, Anda baik. Yang hari terakhir jantung, jantung pun tadi dibuka, dia cek, "It's okay." Betul kan? Lalu setelah semua selesai dikasih tagihan, 400 juta, 400 berapa? Juta. Dan saya bilang, "It's okay." Saya keluar dari rumah sakit dengan VIP. Dan saya mulai mengerti firman itu, orang yang menghantar saya check up gratis buat pelayanan di Cijantung. lihat itu firman jadi daging dan Saudara angkat perjamuan ini dan engkau tahu bahwa ya ini hari ini spesial Saudara Saudara nggak usah bangkit berdiri minggu lalu saya ke gereja di Singapura hari ini khusus minggu ini pendetanya bilang begini waktu ada makan Waktu Anda makan, Anda duduk apa berdiri? Duduk, kan? Hari ini Anda buka, ya. Kita buka roti ini sambil duduk pelan-pelan, bahkan Yesus berkata inilah tubuh dan darahku. Makanlah supaya kita pun menjadi bagian daging daripada Tuhan Yesus. Firman jadi daging dagingnya Tuhan Yesus, darahnya masuk dalam kita. Saya baru mengerti akan firman ini setelah Tuhan oh begitu Tuhan. Jadi waktu Anda makan ini, Anda berkata biarlah firman yang terjadi. Kalau Anda sedang kekurangan keuangan, Anda berkata Allahku mencukupkan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Lalu Anda makan jadi daging. Waktu Anda sakit, Anda berkata oleh bilur-bilur Yesus sembuh aku. Anda makan jadi daging mari angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ke atasnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita juga angkat cawan anggur. Waktu orang Israel. Nanti kalau saudara pergi ke Israel, ke Jerusalem, saudara akan lihat mereka setiap sabat, hari Sabtu mereka selalu berkata, Lechaim, Sebelum minum mereka selalu berkata lekhaim Lechaim itu artinya untuk hidup yang lebih baik. For a better life. For a better life. Dan Yesus berkata minum darahku supaya hidupmu lebih baik. Firman jadi daging. Bukankah Cawan yang kita ucapkan syukur ke atasnya adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita minum, makasih Tuhan. Terima kasih, saudara senang, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan panjang buat Tuhan Yesus. Cacete. Assim.